Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di channel saya, Bambang Purnomo. Jangan lupa di subscribe vlog channel ini ya. Jadi hari ini tanggal 19 Maret 2019 saya on the way ke bandara bersama Manda dan Asad. Saya akan menuju ke Ngurah Rai International Airport dari Bandara Fatmawati. Jadi saya akan mengikuti kegiatan workshop loyalty Telkomsel Area Sumatera. Jadi ngapain sih kegiatannya di sana? Ayo ikuti kegiatan saya. Jangan lupa subscribe vlog channel ini ya guys. Kita jalan menuju ke Bandara Fatmawati ya. Yuk kita jalan. Guys, kita udah sampai di Bandara Fatmawati Bengkulu. Ini adalah terminal baru. Jadi udah under Angkasa Pura, jadi lumayan keren ya. Masih dalam finishing. Kita langsung ke bandara yang terminal yang lama keberangkatan. Kita siap-siap check-in. Saya udah web check-in kemarin. Semoga nggak ketinggalan ya. Insyaallah masih banyak waktu. Guys, kita udah sampai. Kita langsung ke ruang check-in untuk check-in di counter Garuda ya. Guys, kita udah check-in di counter Garuda Indonesia. Tadi info dari petugas Garuda Indonesia akan delay sekitar 30 menit ya, tapi alhamdulillah sih nggak bermasalah. Nanti pada saat connecting dari Jakarta Soekarno-Hatta menuju ke Ngurah Rai, kita masuk dulu ya. Guys, kita udah sampai di Bandara Fatmawati di boarding room. Ini ada pesawat latih karena di Bengkulu sini ada sekolah penerbangan. Jadi siap-siap take off. Kita lanjut jalan ke ruang tunggu ya. Pagi ini terlihat lengang guys, padahal waktu udah jam 8:30. Masih terlihat sepi. Biasanya kayak kemarin pas mau berangkat umroh minggu kemarin itu rame banget, full. Ini sepi banget. Dan Garuda juga infonya delay sekitar 30 menit ya. Ya udah, kita tunggu aja lah di sini ya guys. Ini gate kita, biasanya gate 2 ini untuk yang ke Garuda Indonesia ya. Guys, pesawatnya udah datang. Alhamdulillah, kelihatannya delay-nya nggak begitu lama. Jadi kita akan transit di Jakarta dan kita akan lanjut sekitar pukul 1 menuju Ngurah Rai. Guys, kita siap masuk ke pesawat ya. Para penumpang pesawat udara Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan YA 297 guys, kita udah siap masuk ke pesawat. Ini pesawat kita Garuda Indonesia menuju ke Jakarta.
Ya, kita masuk ke pesawat dulu ya guys. Ikuti kegiatan saya dan perjalanan saya ke Bali ya. Pesawat, periksalah barang-barang bawaan Anda dan kami ingatkan Anda untuk mengaktifkan telepon seluler Anda sampai Anda berada di gedung kedatangan. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia.
guys, kita udah sampai di Soekarno-Hatta, Terminal 3 Ultimate. Sekarang kita akan menuju ke transfer karena kita akan pindah pesawat ya. Pesawat saya dari Jakarta menuju ke Ngurah Rai International Airport di Bali pukul 1 siang ini. Jadi ada sekitar 2 jam waktu yang akan kita tunggu untuk menuju ke pesawat selanjutnya. Yuk kita jalan lagi ya guys. Guys, saya mau naik antrian mobil golf ya. Jadi guys, kalau biasanya sih saya selalu menggunakan mobil golf ini kalau turun karena memang ke bagasi, tempat pengambilan bagasi lumayan jauh, apalagi kalau bawa anak dan istri ya, sangat membantu sekali. Jadi teman-teman pada saat turun di teman-teman bisa melihat ada kayak tempat antrian mobil golf, teman-teman bisa di sana. Transit? Saya transit, Mbak. Transit domestik ya, Pak. Okay. Di sini ya? Iya, transit. Okay. Guys, karena transit, kita berhenti di sini dan kita akan naik ke atas untuk menuju ke ruang tunggu ya. Kita lapor dulu. Saya mau ke WC juga. Kita langsung menunggu ke atas ya. Guys, kita udah di boarding room. Jadi saya mau cari gate-nya dulu. Nah, cuman karena gate-nya masih belum ada tadi, jadi kita akan tanya ke petugasnya dulu. Nanti gate-nya berapa karena waktu masih sekitar 2 jam lagi. Nah, karena udah siang dan kita belum makan siang, kita akan makan siang dulu baru nanti kita akan masuk ke pesawat ya, guys. Kita saat ini mau ke toilet dulu, nanti baru kita cari gate-nya ya. Kita jalan lagi ya. Guys, jadi ngapain sih saya di Bali? Jadi di Bali ini saya akan mengikuti kegiatan Telkomsel Area Sumatera, di mana kita akan mengikuti kegiatan workshop loyalty. Jadi di bagian saya di retention and loyalty itu kita akan mengikuti kegiatan workshop dan di sana juga ada outing dan sebagainya ya. Kemudian kegiatannya diikuti oleh tim yang berada di Subdepartemen Loyalty and Retention di area Sumatera. Kemudian yang ada di setiap ini ya, setiap provinsi yang ada di Sumatera, baik itu Bengkulu, Jambi, Lampung, Palembang, Medan, Aceh dan sebagainya ya.
kita akan ngumpul dan kita nanti ikuti kegiatan seperti apa ya. Dan kita akan menginap di apa ya, beach resort di daerah Kuta Legian ya, dekat sana. Kemudian kita pengen menikmati Kuta seperti apa ya. Dan saya nggak ngajak keluarga kali ini, jadi memang karena memang kerjaan, jadi kita hampir nanti hari Jumat kita akan berada di Bali. Jangan lupa subscribe vlog channel ini, kita akan ikuti kegiatan saya selama di Bali, ngapain aja, kemudian tempat-tempat wisata dan kuliner yang ada di Bali akan kita cobain lagi ya. Jadi kangen sama ayam ini ya, ayamnya Bali, ayam taliwang atau ayam apa ya, nanti kita cobain lagi ya. Waktu itu saya pernah cobain sama istri saya dan emang enak banget, top abis ya guys. Jadi pada saat misalnya teman-teman terbang kemudian transit dan pada saat di gate-nya ini kosong, teman-teman bisa ngelihat di sini. Jadi kayak saya ini di 1310 Denpasar GA422 saya akan menuju ke gate 11, jadi gate pintu 11 ke arah sana ya, jalan sekitar 3 menit cuman karena saya mau menikmati suasana di Terminal 3 Ultimate, saya akan jalan-jalan dulu. Guys, saya pengen makan bakmi GM, tapi ternyata jauh banget ya di gate 17. Berarti saya arah ke kanan sana. Nah, di nomor tenan 79 ini lumayan jauh ya. Cuman kita cari yang lain, kira-kira yang deket di gate 11 ini apa ya. Ini ada Butiko Lacoste, Pertamina Sarine, terus kemudian ini ada Cafe Batavia, Chicken Roll, warung kita apa, kita cobain yang nomor 63 aja kali ya, yang warung kita karena dia lebih dekat. Saya cobain yang ini aja deh guys. Kita dapet nemu nih warung kitanya, ternyata banyak jemaah umroh. Kita makan dulu deh di sini, cari yang hangat-hangat guys. Guys, saya pesen soto Betawi karena saya pengen yang hangat-hangat. Harganya 74.000. Rame banget guys di sini. Guys, kita udah nyampe di warung kita. Kita tadi pesan soto Betawi. Kemudian pesawat saya masih lama, sekitar 1 jam lagi ya. Sambil nanti kita ke gate 11. Kemudian kita masih sempat sholat zuhur, kalau nggak sampai sholat zuhur di musola, kita sholat di atas pesawat aja. Kemudian perjalanan sekitar 2 jam perjalanan dari Jakarta ke Denpasar tadi ya. Kemudian yang menariknya tadi ada tempat, jadi kalau misalnya di Terminal 3 ini, kalau misalnya teman-teman capek atau kelelahan, di situ ada buat teman-teman istirahat, kayak kayak lounge, bukan lounge sebenarnya sih, jadi itu free buat pengguna di Terminal 3, di situ bisa istirahat. Ada kayak bangku dan kayak tempat tidurnya. Ada juga yang mungkin tempat tidur yang menghadap ke view-nya pesawat, cuma kalau ini nggak menghadap ke sana, jadi lebih tenang. Kemudian juga ada juga yang tempat untuk bekerja juga ada, disediakan space-nya, ada meja, ada colokan listrik juga, jadi teman-teman bisa bekerja di sana kalau misalnya mau kirim report yang urgent, bisa sambil kerja di Terminal 3 ini. Memang sangat komfi dan sangat nyaman banget ya. Kita makan dulu, habis itu kita jalan lagi langsung menuju ke gate 11 ya. Guys, pesanan kita udah nyampe, soto Betawi, nasi, air minum, mineral, kemudian juga sambal juga ya. Kita makan dulu guys. Guys, kita udah di gate 11, alhamdulillah. Kita cari tempat duduk dulu ya. Ini guys, tempatnya gate kita. Thank you.
guys, kita udah selesai sholat tadi. Sholatnya di belakang sini, di depannya gate 11. Kemudian kita sekarang lagi istirahat. Sekitar setengah jam lagi kita akan masuk ke pesawat. Dan kita akan langsung berangkat ke Bali ya. Alhamdulillah, bisa istirahat dulu sekitar setengah jam. Sambil baca Quran dulu ya. Ya, kita baca-baca dulu. Number GA4222 besok acara akan dimulai di jam 8 pagi dan nggak boleh telat karena kalau telat ada dendanya, jadi kita harus on time ya. Cuma sebelum kegiatan besok jam 6 kita lari pagi dulu di Kuta ya, Pantai Kuta ya. Ikuti perjalanan saya terus, jangan lupa subscribe channel ini. Kita lanjut terbang ke Bali ya. Guys, saya mau lanjutin nonton film ini tadi yang nggak selesai. Kita lanjut lagi. Bohemian Rhapsody. Thank you.
guys, alhamdulillah kita udah mendarat di Bali ya, alhamdulillah di Ngurah Rai International Airport. Kita langsung ke cari yang menjemput kita guys. Guys, welcome to Bali guys.